Selamat siang Bapak, saya Reza. Iya. Bapak mau pesan kamar? Bapak mau yang single, double, atau king size? Boleh. King size? Boleh. Double? Boleh. Single? Setuju. Ya, yeah, single ya. Dengan Bapak siapa? Pak Ruli. Oh, Ruli. Pak Ruli mau menginap satu hari, dua hari, atau mungkin seminggu? Semalam. Semalam ya. Oke, mari saya antarkan ya. Ayo, mari, mari. Saya mau dibawa kemana, Mas? Ini mau diantar ke kamarnya, Pak. Nggak ada, nggak orang. Eh, Pak. Tapi itu nggak enak loh, Mas. Mas, jangan, Mas. Mas, Mas. Selamat siang, ada yang bisa dibantu, Pak? Saya mau pesan kamar ya. Iya, baik. Bisa dibantu namanya, Pak? Ruli. Ruli. Salah, Mas, itu bukan R. 1, 2, U, 1. Hah? Itu gimana tuh, Mas? Bukan gitu nulisnya tuh gini. Wah, aku mesti nelpon temanku dulu, ada telepon enggak sih? Ini sebelah sini. Ini aku sambil ngetik pegangin dong. Iya, iya. Hei, John. Ya aku buka kamar. Yoi, pokoknya semua urusan gue. Aku tuh sebenarnya hari ini ada acara penting. Nggak bisa gitulah. Gimana pun caranya kamu harus tahu. Mas. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Mas masih ingat saya? Dengan Mas siapa ya? Tepat sekali. 2 bulan yang lalu, Mas juga menanyakan hal yang sama sama saya. Masih ingat? Nama saya siapa? Seperti itu, dengan intonasi yang sama. Mas juga pakai seragam ini. Lukisan yang pun juga tepat di situ. Cuman ada yang beda, ada yang beda Mas. Ada yang beda. Waktu itu ada orang seperti ini di samping Mas. Seperti itu. Mas apa kabar? Apa kabar, baik ya? Baik, baik kan? Baik ya? Saya senang banget kalau misalnya kalian baik-baik aja, Mas. Semuanya sama, semuanya perfect. Kecuali satu, Mas. Hari itu tepat 2 bulan yang lalu, saya bersama dengan pacar saya. Dan itu adalah hari terakhir kita bersama. Hari terakhir! Jaga dia baik-baik. Jangan kecewain dia. Janji. Janji juga jaga dia baik-baik. Janji. Terima kasih. Siang, Mas. Oh iya, ada yang bisa saya bantu? Tadi saya disuruh sama bos saya. Iya. Itu disuruh buka kamar, tapi jangan kasih tahu nyonya. Iya, kamarnya satu ya. Emang kata bos itu kayak biasa aja. Itu kayak biasa. Coba saya cek ya, kamar biasa. Ada ada yang ya, Mas? Kamar biasa ya. Mas, dengar suara bu. Eh? Oh, asem. Sebentar ya, Mas, nyonya. Ya, Bu. Ini lagi di hotel. Enggak disuruh Bapak, katanya tadi suruh buka kamar, tapi jangan kasih tahu nyonya. Aduh. Bentar, maaf ya, lagi marah-marah. Iya. Aduh. Aduh. Ya. Kok suka marah-marah, kenapa ya? Barusan masnya ditelepon sama ibu. Masnya kasih tahu lagi di hotel. Ah, tak bilangin bosku kamu ya. Kok bisa bilangnya enggak? 081. Jangan. Ayo. Aduh, pengen kamar duluan. Iya. Komplimen ya, komplimen ya. Gratis. Enggak mau. Iya. 081. Jangan.